Kata ulama, dalam pemilihan nak cari calon suami untuk anak, isteri untuk anak, kena pilih hak dalam beragama juga. Kena pilih hak dalam agama juga. Sebab tu tuan-tuan, ada suatu cerita. Seorang laki-laki yang berkulit hitam, bukan hitam biasa dah, hitam yang gelap. Seorang laki-laki yang berkulit hitam, dan dia ni seorang hamba kepada seorang tuan yang bernama Musa bin Nuh. Laki-laki ni pula bernama Mubarak. Walaupun dia hamba, walaupun dia hitam kulit, bukan hitam biasa, hitam betuli. Kau tak payah hitam betuli. Nampak, kalau jalan malam tak nampak, melainkan dia kena sengih dulu. Hitam betuli. Walaupun dia hitam, tetapi dia cukup taat, cukup takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suatu hari tuan dia yang bernama Musa bin Nuh beritahu pada dia, kata, "Hei Mubarak, hari ni aku nak keluar, nak bermusafir selama 3 bulan. Jadi aku amanahkan kepada kamu supaya jaga kebun limau aku ni." Dia kata, "Baik tuan." 3 bulan kemudian bila tuan dia balik, dia tengok kebun dia, Masya Allah tuan-tuan, kebun limau dia ni, nampak hidup semua, buah-buah semua lebat, asal oleh. Dan dia beritahu pada khadam dia, "Mubarak, tolong carikan aku sebiji buah limau yang paling baik, yang paling manis, aku nak makan." Tuan dia kata, "Apa lagi cari? Cari ambil sebutir bagi tuan, ni dia." Dan tuan dia makan, makan-makan masak. Dia kata, "Masak aku tabuk, nak hak manis, 3 kali ulang-alik. Kalau kena kita ambil limau pok dah tak pada." Masa tak kerti masa. Tapi dah tuan suruh hamba ni 3 kali ulang-alik. Lepas buah yang ketiga, tuan dia kata masak juga. Dia kata, "Hei Mubarak, aku tinggal aku 3 bulan. Kenapa mu buat? Siapa mu tak boleh nak beza? Buah mana yang manis? Buah mana hak masak?" Jawab Mubarak, "Wahai tuan yang bernama Musa bin Nuh, tuan amanahkan pada saya suruh jaga kebun limau. Tuan tak pernah kabur suruh rasa. Demi Allah, saya tak rasa walau sedikit pun buah limau. Kalau kena kita, kebun mana lima pun tak tahu pah mana." Tahu pah mana. Pendekkan cerita, satu hari Musa bin Nuh datang bertemu dengan Mubarak. Dia kata, "Wahai Mubarak, muka tahu aku ni ada seorang anak dara. Anak dara aku ni layak dah untuk bersuami. Maka tolong bagi tahu pada aku ciri-ciri laki-laki yang macam mana yang sesuai untuk aku jadikan suami pada anak aku." Maka kata Mubarak, "Wahai tuan, seandainya tuan pilih calon suami untuk anak tuan kerana tuan memandang kepada keturunannya, maka ini adalah pilihan orang-orang Yahudi. Kalau tuan pilih calon suami untuk anak tuan kerana rupa parah dia, handsome ke tak handsome ke, hidup maco ke, hidup lepohnya ke, itu Mubarak tak katalah, saya saja tak mau. Maka ini adalah pilihan orang-orang Nasrani. Tapi kalau tuan pilih kerana kebendaan, kerana kekayaan, kerana harta, kerana kedudukan, kerana kemegahan, macam orang kita lagi lah, nampak? Cuba tuan-tuan jawab. Tok Bilal masuk Mina bawa hendakak lampu bulat, tokak pun tak ada, lampu berat ikat dengan getah di pakai jumpa, kain pekat pun sengit, kayu sugi tu satu telinga. Dia mari minat anak kita. Kita punya jawapan. Kita kan bawa, boleh lah, minggu depan masuk minat. Ada tak? Ada. Tapi kalau hak BMW, saya ada sini, mari minat. Pakai kuk, time, sos, jaduk. Kasuk, kilap, molek, cokek lah depan. Gabuk pulak, cacok, akramai karun. Kalau cicok jatuh, dah kucak cicok. Agak-agak dia terima. Terima lah. Itu pun takut nak jawab. Jawab dia terima. Walaupun ayah tu tak berapa nak terima, tapi mak tu lebihnya. Mak dia memang tak boleh tengok hak gini. Mak kata, "Mak boleh lah, kita lupa senai sok. Nak tu kita orang kaya, bengkak rambut 3 kala pun. Yang penting orang kaya, dah tahu BMW sewa 40 hingga sejam." Nampak? Maknanya itulah kita.
tengok kepada kebendaan, maka kata Mubarak ini adalah golongan materialis dan ia termasuk dalam dua golongan orang mula-mula salib, Yahudi, Nasrani. Tetapi kalau Tuhan pilih seorang laki-laki untuk dijadikan suami kepada anak Tuhan kerana agama dia, yang beragama, ada agama dalam diri dia, ini adalah bertepatan dengan kehendak Allah dan Rasul, kata Allah. Oh, maknanya pilih Tok Imam, Tok Bilal, ustaz, bukan ustaz ni, Pak Ai. Lama-lama datanglah laki-laki bagi bina anak dia comel. Musa bin Nuh ni sebab anak dia pun lawa. Gambarlah orang kampung tu minat dia. Mari minat seorang. Nampak? Tengok muka comel, sembahyang pula tak cukup. Nampak? Mari pula seorang minat. Nampak renta pun banyak. Kaya pula tapi tak beradab pula. Tak beradab. Lama-lama duk tapih. Marilah Musa bin Nuh jumpa Mubarak. Dia kata, wahai Mubarak, ramai dah orang lelaki mari mina anak aku ni, tapi seorang pun tak ada. Tapi dalam ramai-ramai aku jumpa seorang kau yang layak untuk aku jadikan suami kepada anak aku. Anak aku pun setuju dah. Jawabnya Mubarak, alhamdulillah, tapi kalau tak keberatan boleh dah saya tahu tuan siapa laki-laki tersebut. Jawab Musa bin Nuh, kamulah wahai Mubarak. Nampak? Hitam dengan putih. Anak Musa bin Nuh putih sepu, Mubarak hitam metri. Tetapi inilah orang tua-tua dulu kata, tutup guru pondok kata, benih yang baik bila disemaikan di tanah yang subur akan mengeluarkan hasil yang bermutu tinggi. Tapi kalau benih baik semai pada tanah usah, tak jadi apa ke? Tanah comel, tanah subur molek, benih pulak tak baik, benih tidak berkualiti, maka anda kata akan mengeluarkan hasil yang tak baik tu. Tapi kalau benih tu baik, benih daripada orang yang takut, orang yang bertakwa kepada Allah, disemaikan pada tanah orang yang takwa juga kepada Allah, maka terhasillah zuriat yang kuat-kuat duk sebut nama dia hari ini, iaitu Abdullah bin Mubarak. Seorang ulama yang hebat, seorang ulama yang cukup masyhur sampai ke zaman kita hari ini orang duk sebut nama. Tahu? Ada ini. Ya? Sebab tu nak wujudkan satu keluarga yang mendapat barakah daripada Allah, satu keluarga yang beragama, kena bermula daripada awal pemilihan. Kalau kata dulu-dulu kita ni orang lara, kita nak cara benda-benda gini asal tengok je, ya. Asal tengok je, ya. Tak apa, masih lagi belum terlambat. Sebab Nabi tak kena ajar kita terlambat. Jangan kita kata Allah dah dan dah lambat dah ni. Dah, Nabi tak pernah ajar kita terlambat. Sehingga Nabi kata kalau benih duduk tangan, esok kiamat. Benih ada pada tangan, esok tu kiamat. Nabi suruh sembah dulu. Kiamat-kiamat. Kalau kata esok kiamat, kata Nabi, benih duduk tangan kita, Nabi suruh sembah dulu.